gitu. Siapa? Gajah. Masih ada. Udah. Ini masih ada. Udah dong. Astaga. Bentar. Masih ada teh. Makasih. Suaranya kurang jelas, deketin dong. Mickey Mouse. Udah berapa lama nih main apa jadi badut? Hah? Sebelum corona tuh. Sebelum corona udah jadi badut atau pas corona? Sebelum corona. Sebelum corona. Umurnya berapa? Berapa? 20 berapa? 20 berapa? Hah? 22 ini bisik-bisik. Oh, umurnya 22. Ini kalau baju kostumnya itu sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Tapi sebelumnya sewa. Tetap punya sendiri. Oh. Kenapa? Cuman dulunya pernah punya satu doang. Oh, dulu punya satu, bukan sewa. Kalau tapi di sini ada tempat penyewaan kostum badut nggak? Di Rengkas ada. Oh, ada. Kalau kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 5. Oh, dari jam 12 siang kerjanya sampai jam? Jam 5 sore. Jam 5 sore semua udah pada pulang. Oh, jadi beda-beda ya? Iya, cuma ini yang adik kakak doang. Oh, ini berdua adik kakak. Sama yang Upin Ipin. Oh, asli Rangkas bukan? Ah? Oh, asli Rangkas. Udah berapa lama kerja jadi badut nih jadinya? Berapa bulan lah hitungannya atau tahunan? Hah? Udah tahunan. Terus kira-kira sehari dapat berapa? Berapa tuh kira-kira? Berapa? Berapa? Kurang jelas. Sehari dapat 100 lebih. Tapi itu kotor kan? Kotor. Oh, belum makan. Tapi nggak ada biaya yang lain gitu. Jadi cuma 100 ribu lebih itu cuma untuk makan paling ya? Makan sama rokok aja. Oh, ini masih saudara adik kakak sama ibu yang tadi bukan? Ibu. Oh, yang tadi itu. Iya. Sama ibu kenal? Iya. Oh. Ini asli Rangkas di daerah sini atau jauh? Oh, daerah sini, dekat-dekat sini. Yang dulu rumahnya kebocoran. Oh, yang di bedeng kayak gitu? Oh, berarti sama-sama ibu juga? Oh, ibu juga di daerah situ juga kan? Oh, gitu. Kakaknya juga sama? Oh, kerjanya bareng gitu maksudnya? Oh, atau ada yang duluan, kakaknya dulu, terus adik? Langsung bareng gitu? Inisiatif sendiri atau ngelihat orang lain kerja kayak ginian? Ide sendiri. Sebelumnya? Hah? Jualan? Jualan apa? Oh, gitu. Tapi lebih nyaman begini? Tergantungnya? Lebih enakan jualan. Oh, lebih enakan jualan. Ya udah, terima kasih ya udah
menjawab pertanyaan saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tukang kue putu. Pak. Iya. Pak. Satu lagi. Ya, mari Pak. Terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah menitipkan sedekahnya berupa makanan melalui kantin lautan dan dibagikan oleh tim kami kepada orang yang membutuhkan. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe di channel kami. Thank you. Sampai ketemu di Jumat minggu depan di kuis kantin lautan dan juga kantin lautan berbagi. See you, bye-bye. Thank you.